Pemirsa, baru-baru ini dunia maya dihebohkan dengan beredarnya video seekor kucing yang dengan santainya dibonceng oleh pemiliknya di ruas jalan Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Nah, kita lihat pemirsa bersama seperti apa informasinya. Pakai popok cek. Pakai kaos cek. Pakai kacamata hitam biar keren cek. Nah, sekarang saatnya jalan-jalan. Duh, lucunya si Chico. Kucing Persia berusia 7 bulan ini bisa duduk anteng bersama pemiliknya di boncengan motor. Mustika memang sudah biasa mengajak Chico berjalan-jalan. Bahkan saat akan mengisi BBM di SPBU, Chico sepertinya sudah paham apa yang akan dilakukan pemiliknya maupun petugas SPBU yang akan mengisi BBM. Begitupun saat di pasar. Dengan santainya, Chico nangkring di pundak sang pemilik yang tengah berbelanja. Haduh, gemesnya. Tak heran jika video Chico saat dibonceng Mustika juga sempat viral di media sosial. Hati-hati ya, Chico. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal, iNews, melaporkan. Aduh, gemesnya. Langsung saja yuk kita kenalan sama Chico dan pemiliknya yaitu Mbak Mustika. Halo, selamat siang Mbak Mustika. Iya, siang Mbak. Kok kosong nih? Mana nih Mbak Mustika sama Chico nih? Loh, itu dia. Nah. Ya ampun, lucu banget Chico. Hai Chico. Dari mana nih Mbak Mustika? Ini habis dari dokter hewan di dokter Wismoya, habis check up. Kenapa Chico-nya? Soalnya lagi diare dia. Oh, salah makan. Kebanyakan makan pedes ya. Oh iya. Mbak, itu lucu banget Chico-nya. Mbak Mustika, tapi ini Chico ini memang selalu dibawa naik motor gitu Mbak kemana-mana ya? Iya, selalu. Memang dari dulu dia kemana-mana. Oh gitu. Nggak jatuh kalau digonceng Mbak? Apa pakai seat belt juga? Nggak, dia sudah terbiasa bebas di belakang. Oh gitu. Layaknya dia seperti manusia. Oh gitu. Ini Chico lebih gaya dari kamu loh. Pake iya ya. Kacamata, pakai helm, pakai jaket kulit. Ini ide siapa sih Mbak yang mendandani seperti ini? Ide saya sendiri sih. Soalnya kan saya Chico bukan saya anggap dia seperti hewan. Saya anggap dia seperti anak sendiri. Makanya layaknya saya dandani kayak anak manusia. Nah, dari umur berapa? Aduh, Chico kayaknya mau diajak main tuh. Dari umur berapa nih Mbak Mustika Chico itu diduduk? Sejak lahir. Oh, sejak lahir. Nah, tapi apakah memang ini Chico, ini binatang peliharaan pertama Mbak Mustika yang Mbak Mustika dandanin dan ajak jalan-jalan? Atau sebelumnya juga sudah pernah, Mbak? Sebelumnya dari kecil, sejak SD. Karena kan... Chico mau ngomong nih kayaknya nih. Chico masuk TV loh Chico say ini. Hello, say hello Mbak Rieta, say hello semuanya. Oke, okay. Mbak ini kan Chico sekarang viral banget nih di media sosial. Adakah mungkin warganet yang menawar Chico atau malah banjir endorse nih Mbak? Ya kemarin waktu Chico viral sudah ada yang tawarkan Chico dengan sekian-sekian harga. Cuman saya nggak berani lepas. Karena kenapa? Karena Chico sudah saya anggap seperti anak sendiri. Wow, jadi ternyata itu pakai kacamata juga Chico-nya. Ini propertinya ini bikin sendiri atau beli nih Mbak Mustika? Tuh, Chico-nya kayaknya masih mau main. Dibelikan. Dibeli ya. Memang ada tokonya yang untuk menjual pakaian hewan khususnya kucing gitu ya Mbak? Oke, Mbak Mustika mungkin boleh diceritain apa kelucuan Chico nih Mbak yang bikin gemes gitu kali ya? Yang bikin gemes Chico itu dia seperti layaknya kayak anak kecil dan kalau saya marah. Terus dia kalau kudandani kayak begini sudah pasrah, terserah mama aku mau bikin apa saya. Yang penting mama aku mungkin bahagia lihat saya, makanya dia tenang sih. Oke. Baik, ini Chico lucu sekali. Terima kasih Mbak Mustika telah mengenalkan Chico bersama kami dan juga pemirsa iNews Siang. Kita ini bisa menjadi inspirasi ya bagi para pencinta hewan lain juga mungkin bisa untuk didandani kucingnya ya. Kita tunggu Mbak Mustika video-video lucu lainnya di media sosial Anda. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Siang.